방송. 사회 수와 하나님, 제 2월 1일 Padahal saya ditarget oleh Pak KW 100 hari kerja pertama sedang dipantau oleh beliau. Ketika gagal mau bagaimana, ketika sukses mau bagaimana, saya juga nggak tahu. Atau kalau gagal kemudian saya dikembalikan ke Selami lagi, juga saya nggak tahu. Jadi senang-senang saja, begitu ya. Hari ini bohongan istilahnya ya, bohongan apa ya? 4-5 tahun ya, sebagai bohongan. Saya ingin menekankan secara umum bahwa kita, judul kita ada di bawah kami, dan tentu masukan-masukan itu gak enak semua. Artinya kalau masukan enak tentu gak akan saya sampaikan di sini ya, karena mayoritas jaringan sudah mengagumkan dan membanggakan saya. Yang itu hari ini gak akan saya sampaikan. Kalau saya sampaikan berarti hari ini bukan pengenangan tapi judulnya penganugerahan. Sama gitu. Nah, jadi tolong ketika hari ini isinya gak enak semua, on itu apa artinya? On itu apa maksudnya? On apa? Berarti jadi Pak Ahmad sendiri bayangannya takut loh. Atau beliau akhirnya menggosoknya juga gitu kan. Oke, on the track yang dimaksud, track itu apa? Jadi Syekh Abu Sa'id Al-Khatibi, ini saya beneran bangga, yai-yai di akhir. Istiqomah itu ternyata ada beberapa bagian. Istiqomah tulisa, istiqomah itu yang saya maksud istiqomah di on the track itu loh. Paham ya Pak ya? Ini orang pakai satu diskusi, semua jadi diskusi ya. Istiqomah itu tidak tahu ini. Itu namanya istiqomahnya belum sampai atau akal kaya. Berarti taat kita kepada aturan adalah taat kita kepada aturan Allah dan Rasulnya. Hati Allah wakil Rasul. Ini jenisnya memiliki COVID itu. Paham ijazah ya? Ijazah pengen bojo loro, enggak bojo tamanan, gue beli jenengan. Aku mamak nek di masyarakat sumbong bokong bojo pintu ngantus pintu dulu lima aku mamak ya ijazah sih kayak rajin aku udah kena kena nyok. Aku mamaknya itu jenengan macamnya ini para wali yang bisa paham tuh ya. Oh, jenengan kenduk kalah. Iya, saya takutnya itu, Pak. Saya terima kasih. Cuma ini bisa tersaring kali. Saya mengalami itu. Ini dulu, jadi saya mau memaksa terbiasa. Tapi tidak saya wajibkan untuk ditiru. Saya tidak mewajibkan ini untuk berdus. Ya, bahaya ini. Bahayanya apa? Ini program murah ini bisa gara-gara berdusnya orang-orang. Orang-orang bisa berapa beratan, Pak. Ya, tolong dari ini Pak, kami masih nanti coba ke dalam kita berapa juta ya? Yang kemarin 1 juta oke, okay. Besok 2 juta besok lagi ya Pak tiket gua ke Panah Kamu hanya mau ke Nopak sana foto sama JMIH ini kalau Pak Sotikin JMIH diserahkan pokoknya aku kan dari mikro juta serta aku kan harus mengundang fungsi aku harus mengundang fungsi mulai itu pokoknya waktu rumus juta gitu ya nanti di explore pemain kesana mau per kakaknya di tempatnya itu 50 serangan atau berapa saya yakin kalau ini judulnya mata kasar bukan perusahaan yang menakuti Pak kita hanya sebagai inisiator saja ketika semua yang biaya itu lah gak hasil karena kita sebagai inspirator, inisiator harapan kita seluruh masyarakat Kabupaten Batang mengeluarkan sodakohnya kan bukan untuk kita. Kita 2 juta yang paling untuk kita sendiri ponggol 1, 5 ribu umpamanya berarti 2 juta dibagi 5 ribu berapa pasalnya? Ya, pokoknya ada Pak, bilang berapa? Kan paling 400 yang lah. Oke, saya bisa gitu 400 orang kita yang beli yang 2 juta itu kita makan berarti enggak
dan membebankan kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakat diusik masih sambil dalam bilang ini kepalanya berarti udah bersih ya, belum tentu juga kepalanya saja belum tentu, apalagi anak ya mudah kita usah kalau usah suci-suci lah sebenarnya punya ponangan atau aneh. Oke, selanjutnya nanti secara itu visi kita ya, visi yang jelas saya pengen di situ tadi saya ngaji dapat ngaji. Saya juga bilang, saya nggak mau tahu pohonnya beres itu Pak Wahab. Kehumasan di bawah jenengan juga. Oke. Kehumasan saya melihat Mas Zahid, teman lama saya, pulang balik kalau sangat berdia. Aduh, ini terus saya mau moving, saya mau pamer ini, pamer. Tapi jangan diartikan pamer saya itu ria. Saya pakai Ibnu Athaillah asalkan dari ahlinu to'atakum sampai bikin status itu ahlinu to'atakum kama a'lanu maksiatahu keren bang kayak Abu Nawas salah itu kata dalil kenapa? Ini penting bang kegiatan kemenang, kegiatan kita itu butuh diiklankan sebesar-besarnya. Jenengan lihat yang menjadi youtuber terbanyak sekarang siapa? Orang Kemenang bukan? Yang dia pamerkan apa? Hedonis betul, flexing, apa flexing itu? Pamer kekayaan, bahkan baru pulang haji begini-begini. Ternyata so, itu bukan istrinya Pak Kasimin bukan ya?